Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas putar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan ngebahas tentang Maxim Tangerang ya, atau Maxim Ojek Online Tangerang, dan juga alamat kantornya di mana. Nah, jadi buat teman-teman nih di daerah Tangerang yang ingin tahu informasi tentang Maxim di wilayah Tangerang, bisa melihat video ini ya. Nah, sebelumnya saya akan buka aplikasi text drivernya ya, atau Maxim drivernya teman-teman. Nah, ini dia aplikasi Maxim driver atau text driver. Nah, kalau ini adalah aplikasi saya ya. Kalau saya sendiri ada di daerah Bandar Lampung ya. Jadi ada di daerah Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tentunya. Nah, ini untuk membanding aja, nanti kita akan buka yang di daerah Tangerang ya. Nah, di sini yang orderan semuanya ada 15 ya. Kita bisa sama-sama lihat di sini. Dan ada orderan Maxim Bike 1. Nah, ini tapi di posisi penanda yang paling dekat. Nah, ini dia lah ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba geser, buka di bagian atau daerah Tangerang. Caranya seperti ini teman-teman ya. Ini bisa dibuka di seluruh Indonesia tentunya. Kita buka di bagian menu, lalu kita pilih di bagian parameter ya. Nah, ini kan ada bagian area yang di atas, kita pilih areanya, area Tangerang. Nah, ini dia area Tangerang ya, Provinsi Banten. Kita klik aja. Jadi ada dua Tangerangnya, ada Tangerang dan juga Tangerang Selatan ya. Patrick yang klik yang bagian Tangerang Selatan, yang Tangerang maksud saya. Nah, ini dia teman-teman aplikasi Maxim ya di wilayah Tangerang. Kita buka di bagian order. Nah, ini untuk layanannya. Di sini layanannya nggak semuanya ada ya. Ada delivery, bike, cleaning, food and goods ya. Jadi kalau food and shop nggak ada. Nah, kita bisa lihat layanan tukang angkut juga nggak ada di sini teman-teman. Nah, ini untuk daerah-daerahnya di wilayah Tangerang ya. Ada Batu Ceper. Ada Benda, ada Cibodas, Celeduk, Cipondo, Jati Uwung, Karang Tengah, Karawaci, Kota Tangerang, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, Babakan Medang, Bogor, Bantar Gebang, Bekasi, Beji, Depok, Bekasi Barat, lalu ada Bekasi Selatan, ada Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Barat, ini Bogor ya. Ini juga dia campur juga, jadi teman-teman yang di daerah Bogor yang terdekat ya dengan Tangerang ini bisa bergabung, bahkan daerah Jakarta ya, daerah Jakarta juga ada di sini karena kan masuk dekat ya, dekat dengan Jabodetabek, Jakarta, Bogor ya, masuk ke wilayah Jabodetabek, jadinya di sini semuanya ada gitu tuh, lengkap. Tapi terkhusus ya di wilayah Tangerangnya ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau nyari alamat ya, alamat kantor Maxim di Tangerang ya, nggak usah repot-repot ya. Biasanya di sini ada sih, ada di bagian pengumuman, cuman kita akan coba lihat. Di sini sepertinya nggak ada ya. Oh, ini nih. Ada alamat dan juga jam operasional. Kita klik aja, teman-teman. Nah, di sini di Jakarta Selatan ada ya. Ini ada Tangerang Selatan, ada Bekasi, ada Depok, ada Bogor ya. Nah, itu untuk kantornya ya. Kantor tepatnya di Tangerang Selatan. Di Jalan Raya Serpong ya. Ruko Sutra Niaga 1 nomor 12 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara.
Nah, buat teman-teman yang mau daftar bisa nanti di search aja ya, di Google Map juga bisa untuk mencari alamatnya seperti itu ya. Kita coba cari nih, misal kantor Maxim Tangerang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ada kantor Maxim Tangerang, kantor perusahaan yang bagian paling atas ini sepertinya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, benar tadi sesuai sama yang di aplikasi ya. Daerah Ruko Sutraniaga, Jalan Raya Serpong, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Nanti buat teman-teman yang mau daftar ke kantornya itu bisa ataupun konsultasi. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa dibahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.